Samsur Alamsyah, siswa SMA Negeri 5 Kaur, warga desa Benteng Harapan berhasil lolos mewakili Provinsi Bengkulu sebagai paskibraka nasional mewakili Provinsi Bengkulu. Dikatakan Kepala Kesbangpol Kaur Nofrin Aidi. Sebagai pelajar Kaur, Samsur Alamsyah sudah membawa nama baik daerah dan harapan setiap doa keluarga, pembimbing, dan warga Kaur. Selain itu, setiap pelajar Kaur yang mengikuti tahapan seleksi di Kabupaten Kaur oleh pembimbingnya sudah dipersiapkan secara maksimal untuk menghadapi seleksi di provinsi. Meski demikian, Nopri juga berpendapat kemampuan akademik pelajar juga merupakan poin utama. Seleksi tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Selain tes fisik, terdapat juga tes CAT tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Salah satu di antara calon paskibraka kita yang terpilih sebagai paskibraka nasional atas nama Samsuar Alamsyah dari SMA Negeri 5 Kaur. Sebagai pemerintah Kabupaten Kaur mengapresiasi baik dan bersyukur atas prestasi. Mudah-mudahan ke depan ini menjadikan motivasi bagi anak-anak didik yang lain, karena pilihnya di tingkat nasional ini adalah sebuah penghargaan khusus dan potensi yang bisa kita. Nopri juga berharap dengan keberhasilan Samsur dapat mendorong semangat untuk calon paskibraka tingkat Kabupaten Kaur dalam melaksanakan tugas saat pengibaran bendera 17 Agustus 2023 mendatang. Febrianto Ramadan, RBTV melaporkan.